semuanya di rumah. Hari ini saya akan membagikan tips cara membuat dalgona coffee. Oke, ini bahan-bahannya ada kopi serbuk, nanti akan saya gunakan kurang lebih 1 sendok makan. Kemudian ini gula putih 1 sendok makan. Kemudian ini ada susu cair kurang lebih 200 ml. Nanti kalau terlalu banyak kita bisa kurangi. Kemudian ini ada air putih untuk mencampur nanti untuk di blend. Kemudian ini ada gula aren serbuk ya, atau disebut gula semut. Kemudian ini juga ada batu es atau es batu ya, secukupnya. Oke, baik, kita mulai saja. Untuk takarannya ini menggunakan 1 sendok ya ukurannya. Kemudian gula putih atau gula pasirnya juga 1 sendok. Lalu akan kita campurkan air secukupnya ya, kurang lebih 2 sendok makan atau sampai ininya terlewati ya, kurang lebih seperti ini, 2 sampai 3 sendok makan. Baik, kita akan blend ya. Ini hanya sebentar saja, bisa langsung profi. Sudah dicairkan ya secukupnya, kurang lebih 2 sampai 3 sendok makan. Kemudian kita akan masukkan es batunya. Ini tangannya saya sudah cuci tangan, sudah bersih ya. Cukup es batunya. Oke, baik, kita akan tuangkan susunya terlebih dahulu. Nah, ini berarti kurang lebih 150 ml ya. Terlalu banyak. Cukup fluffy sekali. Sangat mudah. Kemudian tipsnya itu menggunakan, bukan yang baling-baling untuk memotong bumbu ya, yang bentuknya itu pipih. Sangat mudah ya membuatnya, maksudnya di rumah tidak perlu berlama-lama. Tapi ala resto ya. Wow, kita taburkan gula aren serbuk. Dalgona coffee-nya sudah siap dinikmati. Bagaimana? Mau semuanya di rumah? Selamat mencoba tipsnya ya.
subscribe dan komen. Ditunggu ya. Bye. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.